بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. آيات كسندلان dari surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka itu orang-orang munafik. Mereka memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak memperdaya melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Ada dua pengajaran dari ayat ini. Yang pertama, ianya menjelaskan kepada kita tentang sifat yang kedua yang ada pada diri orang-orang munafik, yaitu mereka suka menipu, mereka suka menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikat, mereka suka berjanji dan mengingkari janji. Ini adalah sifat di antara sifat-sifat orang-orang munafik. Dan pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil dari ayat ini adalah orang-orang yang ingin menipu Allah, orang-orang yang menipu orang-orang yang beriman, pada hakikatnya mereka tengah menipu diri mereka sendiri. Mereka rasa berjaya dengan tipuan itu, pada hakikatnya tipuan itu akan membawa petaka yang besar bagi mereka di kemudian hari ataupun di akhirat nanti. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.